Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum menta hampurang karena sawanganana yen bullying atau silih poyokna barudak wajar. Dirina ngerong silih moyok di papada barudak najan ukur herai ulah tepika karandapan. Sokomo nepika ngabalukarkeun korban tilar dunya kawas anu karandapan di Tasikmalaya sawatara waktu katompernakeun. Nalika diwawancara satu tas rapat di Gedung Sate Kota Bandung sababaraha waktu katompernakeun, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum menta hampura karena sawanganana ngeunaan bullying mangrupa hal anu wajar. Pangnakitu dirina ngerong silih poyokan di papada barudak ulah tepika karandapan. Dirina miharep kasus tilar dunyana salah saurang budak di Tasikmalaya anu nguniang alatan eta budak ngarasa depresi satu tas di poyokan ku babaturanana patali jeung video na jeung ucing moal karandapan deui. Dirina ge masrahkeun eta kasus ka pihak polisi. Tapi UU miharep pihak polisi nyorang koordinasi jeung KPAID, P2TP2A, sarta Gubernur Jawa Barat lebah nyindekeun putusan dina eta kasus. Menyampaikan hal semacam itu karena kami sebenarnya tidak bermaksud kepada konteks yang ada pada kejadian ini. Yang saya sampaikan di saat saya bercanda dengan rekan media baru dari beberapa sosial media kebiasaan itu, dan itu sebenarnya tidak boleh. Sekalipun hal biasa, itu tidak boleh. Itu yang saya sampaikan. Dan saya mohon maaf atas kesalahan statement saya tentang hal itu, karena memang saya juga berpengaruh kecil ke wujud masuk ke wujud. Tapi itu salah. Saya katakan salah. Karena itu mohon maaf atas kesalahan saya. Dumasar kana data Simfoni PPA dina taun 2020 hiji 1667 kasus katideresa ka kaum manoja jeung barudak di Jawa Barat dilaporkeun. Tina jumlah anu sakitu teh 1088 diantarana mangrupa kasus anu korbanna barudak. Ari dina taun 2022 meh 300 laporan katideresa ka barudak boh fisik boh psikis katampa ku DP3 AKB Jawa Barat. Kukituna Kepala UPTD PPA Jawa Barat Anjar Yusdinar miharep masyarakat beki sadar yen sakumna kasus bullying kudu dilaporkeun tur ta ulah nganggep aib sangkan bisa diungkulan tepi ka beres roes. Tapi mungkin di sini yang kami ingin garis bawahi itu bahwa masyarakat itu sadar, aware bahwa kasus-kasus ini harus dilaporkan. Dan juga ini berkat mungkin layanan yang diberikan, apakah itu dari pemerintah atau dari organisasi masyarakat ya, yang penyelenggara layanan, itu sudah lebih baik dan sudah bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi kami lihatnya bahwa masyarakat itu sudah bisa sadarlah bahwa itu harus dilaporkan, tidak menganggap hal itu merupakan aib atau malu ya. Sajroning kitu, Wakil Gubernur Jawa Barat miharep kolot barudak leuwih nalingakeun ketak barudak nalika make HP, dumeh aya mangpirang efek negatif tina eta lampah. Samalah dirina ge miharep saban kabupaten jeung kota boga KPAID lantaran ayeuna kakara aya 17 KPAID di sakuliah Jawa Barat. Kukituna jenglengan KPAID dipiharep mampu nyinglar mangpirang kasus katideresa anu karandapan ku barudak. Budi Hartati, Bandung TV.